sangat hot angin, sangat kuat angin. Handphone saya jatuh. Alah. Oke, mari kita teruskan penggambaran ini. Putur sudah kami rasa. So, saya telah sediakan drone saya. Mari kita terbang drone. Tapi cabaran hari ini, seperti mana video sebelum ini, Kundasang memang kuat angin. Harap-harap Mavic Pro akan boleh melawan angin. Enjoy the footage, guys. Sangat luas. Thank you.
Coba Anda lihat ini, dan di belakang saya itu adalah mungkin sini lebih terang. Alright, so itu adalah Hotel Perkasa. Di sana letaknya Pekan Kundasang, dan di belakang saya The Majestic of Mount Kinabalu. Saya nak ngawiti nga begalit masing-masing dan sangat ko itu nak kata paling dari Tagaya di Digari paling Tagaya kebun sayur di Sabah kan dekir ili koning-koning nga oh kau nak kopi dat kaya bang itu nak atok kaya kaya nak kau kang pim adik. Ini adalah kakak Ana dan salah satu pemilik kebun sayur yang ada di Kundasang, dan ini adalah sayur terbesar yang ada di negeri Sabah. Dan sekarang ini apa yang saya nampak sini adalah apa saya di bawang. Dan bawang Union, kalau kita pernah beli bawang Union, inilah bawang yang ditanam secara live di bawah kaki Gunung Kinabalu. Dan kakak Ana sedang mengerjakan kebun sayur dia. Dan saya bertanya, kuat angin di sini? Dan cakap dia, kakak Ana beritahu ini adalah angin yang biasa. Ada lagi kuat angin dari ini, bilang atok kai. Ada lagi kuat dari ini lah. Tapi bagi saya yang jarang-jarang pertama kali naik sini, kuat sudah ini angin saya rasa ini. Tapi kakak Ana cakap bukan kuat ini kan? Iya. Masih ya, masih biasa saja. Biasa saja dia cakap. So terima kasih kakak Ana sebab sudi bersama-sama dalam video Drone Temulut. Jadi datang ke Kundasang, beli sayur-sayuran di Kundasang sebab di sinilah tempat semua tanaman-tanaman sayuran yang ditanam. Oh, nak sempurna dia di harum. Onion. Alawa, nak apa juga sayur. Ini yang saya suka makan ni. Mengayok nak pahilat ko, alah nak. Mengayok nak pahilat Kundasang. Ini ada selalu beberusan kulit sawah kulit memeli. Sedap mati di bawah. Dulu dikit. Oh. Nada mengerazak kita ni yang tidak masih lewat ni. Jadi kita masih lewat angkut tau. Kakak Ana sedang membersihkan kebun sayur dia. So, itu adalah eksplorasi untuk melihat sumber sayur di Kundasang. Dan handphone saya, untuk handphone kedua ini dua kali jatuh sebab angin agak kuat. So, thank you guys
untuk melihat sumber sayur yang ada di Kundasang ini. Dan bagi masyarakat Kundasang, terima kasih telah memberikan supply sayur-sayuran yang kita selalu beli di Kundasang sebelah sana. Terima kasih untuk masyarakat Kundasang, dan bagi kawan-kawan yang singgah di Kundasang, belilah sayur mereka karena di sinilah tempat mereka tanam so many sayur. Thank you to like and subscribe my channel. More footage will be I will upload in my Drone Tolmi channel. So please subscribe because of you, I will have more spirit, I have more enthusiastic to do more droning activity. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.